Kali ini aku mau cobain Tori Paitan Ramen dari Tabushi Ramen. Ini gampang banget, kalian tuh tinggal masak aja, rebus minyak, terus tinggal dicampurin sama bumbu-bumbu dan topping ayamnya. Kita cobain aja langsung. Ini porsi sih baik banget sih menurut aku. Mereka tuh udah dapet norinya juga. Jadi makin wangi bumbunya. Mereka pakai mie homemade, jadi mie-nya tuh masih kenyal-kenyal gitu. Terus nggak gampang lembek, tapi tadi aku sih masaknya bentar dong, kayak cuma sekitar 30 detik gitu. Bagi yang muslim juga bisa makan ini, karena ini tuh halal. Terus ini toppingnya tuh ada topping ayam cincangnya gitu. Tunggu ya, aku cari dulu topping ayamnya mana. Itu emang kayak gini, kecil-kecil gitu. Pokoknya tuh asin, gurih, dan udah pas bumbunya, kan nggak perlu tambahin apa-apa lagi. Bagi yang pengen ngeramen di rumah, langsung aja cobain Tori Paitan Ramen dari Tabushi Ramen. Bye!